Arab, maka kita mesti percaya perkara tersebut dan kepercayaan itu adalah benar. Okay. So kalau dalam tiru atom ni, dia kata apa tu, zahrah tu semua semua terdiri, maksudnya bergeraklah. Kan, benda, walaupun kita nampak benda tu statik, tapi sebenarnya dia ada gerakan dia, getaran dia kan. Okay, tu kita kena percaya kepercayaan dan ada kebenarannya tu. Okay, so yang ketiga adalah bukti ataupun justifikasi. Kita kata kita percaya kewujudan atom tadi dan benar dengan adanya atom. Atom tu adalah zarah-zarah yang bergetar lah kita katakan. So apa bukti dia, justifikasinya tu? Okay, mungkin kalau orang Islam, kita percaya perbincangan ni ada dalam Al-Quran kan. Semua semua kalau dalam Al-Quran dikatakan ada mengatakan, bukan dikatakan, ada mengatakan bahawa semua makhluk apa ni, berzikir kan. Berzikir, maksudnya berzikir tu adalah satu perbuatan yang bergerak. Okay, maksudnya zarah-zarah partikel kecil pun dia berzikir, bergeraklah maksudnya. So itu menjadi bukti justifikasi kepada teori atom tadi. Okay, itu salah satu contoh lah. Okay, maka kalau tak cukup tiga syarat tadi, kita tak boleh kata itu adalah ilmu. Jika gugur mana-mana satu syarat tadi, maka ia bukan ilmu. So ia tidak memenuhi ketiga-tiga syarat yang dianggap mesti ada. Necessary lah untuk ada tiga syarat tadi. Kepercayaan, kepercayaan tu mesti yang benar, dan kepercayaan yang benar tu mestilah ada bukti, ada justifikasi. Okay. Nah, seperti, macam tu lah kalau awak belajar sesuatu kan, awak percaya apa yang awak belajar dan awak tahu apa yang awak belajar ni betul lah, benar kan, sah. Dan juga awak ada bukti kebenaran, buktilah kebenaran kepercayaan awak tadi. Okay, ni tentang epistemologi. Okay, epistemologi ni satu cabang dalam bidang falsafah lah yang membincangkan tentang ilmu. So bila berlalunya masa, muncul juga cabang-cabang ilmu, cabang-cabang bidang yang secara directnya ataupun mungkin secara tak langsung membicarakan tentang ilmu juga. So, sebagai contoh, ontologi, epistemologi dan aksiologi. Okay, ni kita ada sebutlah sebersikit kan sebelum ni. Okay, ontologi ni membicarakan tentang teori kehakikat, teori kewujudan kan, aksiologi tentang teori nilai. Okay. So ni kaedah dan semua perolehan ilmu. Kita dapat ilmu melalui banyak cara lah. Mungkin kita dapat ilmu melalui apa, pemikiran kita, penakulan kita kan, daripada ajaran ibu bapa kita, dalam masyarakat adat dan masyarakat ada menurunkan sesuatu ilmu sebagai contoh, ataupun daripada ilham yang Tuhan bagi kepada kita, ataupun mungkin daripada apa ni, wahyu dan tradisi. Ni kita akan go through satu-satu. Ada lima sumber perolehan ilmu dalam Islam lah yang ni. Okay. So yang pertama, wahyu dan tradisi. Kita tahu wahyu tu adalah Al-Quran dan hadis lah, daripada Allah kepada nabi, para nabi, dan juga para nabi ni akan sebarkan kepada umatnya, kepada masyarakat sekeliling. Okay. So wahyu tu adalah memberitahu dengan segera atau segala yang disampaikan secara rahsia kepada pihak lain supaya dapat diketahui. Okay, maksudnya bila para nabi mengetahui sesuatu perkara daripada daripada Allah kan, dia akan terus cepat-cepat sebarkan, share kepada orang-orang lain. Okay, so segala yang disampaikan Allah kepada nabi dan rasul yang berupa ajaran atau perkhabaran dalam bentuk sejarah, hukum hakam, peristiwa akan datang, perkara-perkara ghaib dan lain-lain. Okay. Dalam Al-Quran, dalam hadis banyak menceritakan tentang sejarah kan, kaum-kaum dulu, perkara yang akan berlaku, akan datang, hukum hakam, peristiwa tentang apa ni, hari kiamat, tentang perkara-perkara syurga neraka, semua tu berkait. Kita dapat sesuatu ilmu tu melalui wahyu. Okay. Yang kedua adalah intuisi dan ilham. Okay, intuisi ni adalah insting lah. Biasa kita sebut insting kan, naluri. Biasa naluri tu kita dapat tanpa melalui proses berfikir. Macam contoh kan, sebab seorang ibu kan, dia ada insting. Dia insting anaknya terhadap anak dia lah. Kan, maksudnya apa yang berlaku pada anaknya, ibu tu secara nalurinya dapat tahu. Okay, anaknya, kalau anaknya sedih walaupun duduk jauh kan, nanti ibunya macam ada satu perasaan yang kita tak boleh nak cakap lah macam mana, tapi itu adalah satu pengetahuan
yang kita peroleh tanpa melalui proses pemikiran. Okay, dan berlaku secara tiba-tiba, dia datang tiba-tiba, kan? Sedang tengah duduk-duduk tiba-tiba ada insting terhadap sesuatu. Mungkin naluri juga boleh berlaku kepada orang biasa. Okay, so tak boleh diramalkanlah insting ni, intuisi ni. Okay, ilham pula adalah berupa cahaya yang datang kepada nurani bersih dan lembut. Okay, ilham ni biasa macam orang kata idea lah. Kan, tiba-tiba duduk-duduk, tiba-tiba dapat idea nak buat sesuatu. Dan kalau dalam Islamnya, Al-Ghazali ni macam di kawan Islam lah, dia kata biasanya ilhamnya banyak datangnya kepada orang yang punya hati yang bersih. Sebab tu kita kena sentiasa bersihkan hati, kan, elakkan diri daripada perkara-perkara yang merosakkan apa pemikiran, perkara-perkara yang jahat lah, okay, supaya kita mudah untuk didatangi dengan ilham. Okay, so ilmu huduri pula adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh secara kehadiran, yang berbeza dengan pengetahuan melalui konsep. Okay, maksudnya ilmu yang diperoleh oleh seorang yang soleh dari Allah melalui ilham, inspirasi dan tanpa dipelajari oleh dipelajari lebih dahulu. Mungkin ini juga bukan terhasil daripada pemikiran, melainkan sepenuhnya hadir atau wujud melalui kehendak dan kurnian Allah. Okay, ni pun ada dua lah, secara present ataupun secara konsep. Okay, kearifan tempatan pula adalah kita dapat sesuatu ilmu tu secara adatnya dalam masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat Melayu kan, kalau dalam masyarakat Melayu mungkin ilmu pembuatan keris lah kita katakan. Sebagai contoh lah, ilmu pembuatan keris tak ada dalam masyarakat yang lain. Okay, maksudnya masyarakat Melayu yang mengamalkan, yang memang generasi dia tu pembuat keris, dia akan menyampaikan ilmu tersebut kepada generasi yang akan datang. Okay, maksudnya dia dapat ilmu tersebut secara turun-temurun, okay, dalam suatu masyarakat secara adat. Okay, yang kelima adalah hikmah. Okay, hikmah kita biasa dengarkan dekat UTHM sendiri pun kita punya tagline apa ni wisdom we explore kan, dengan hikmah kita meneroka. Apa maksud hikmah ni? Ilmulah. Dengan ilmu kita boleh pergi jauh, kita boleh meneroka. Sebabnya kita dah ada asas ilmu tersebut. So kita nak dapat lebih, kita kena explore lah, kan. Tapi cuba bayangkan kalau kita tak ada ilmu, kita tak ada kehendak pun nak meneroka lebih. Okay, so tu hikmah lah. Okay, so bila kita bercakap tentang ilmu, kita akan ada relate lah dengan akal ataupun rasio. Rasio ni adalah fungsi daripada organ yang secara fizik bertempat dalam otak, dalam kepala, iaitu otak. Okay, so dengan akal lah manusia membuat pertimbangan antara baik dan buruk. Okay, ada satu aliran lah fahaman yang mengagungkan fungsi akal, penggunaan akal ni, iaitu rasionalisme. Okay, so golongan ni dia berpandangan bahawa ilmu, sesuatu tu kita boleh panggil ilmu jika kita dapat melalui akal semata-mata. Okay, panca indera pula adalah yang lima ni lah kan, yang mata melihat, telinga mendengar, hidung menghidu, kulit atau kulit ni kita boleh merasa lah, dan mulut kita boleh bercakap kan. So ini adalah lima panca indera. So ada juga fahaman yang empiricism ni adalah fahaman yang mengagungkan panca indera. Mereka berpandangan bahawa sesuatu ilmu tu kita boleh dianggap sebagai ilmu jika kita dapat melalui panca indera. Okay, so jenis-jenis ilmu ni kita biasa dengarkan ilmu sains kemanusiaan, ilmu sains tulen, ilmu sastra. Okay, so itu dah kita dah pecah-pecahkanlah pembahagian ilmu tersebut. Okay, so dalam Islam pun kita ada ilmu akli dan nakli. Okay, semua akli ni akal lah. Sesuatu ilmu tu kita dapat melalui pemikiran, melalui eksperimen, seperti ilmu sains. Kalau nakli adalah berdasarkan wahyu daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Okay, sebagai contoh cara solat. Kita tak boleh nak fikirlah kan, macam mana cara solat yang betul. Maksudnya kita disuruh solat tapi kita tak tahu nak solat macam mana. Kita kena refer kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Okay, kan ada juga pembahagian ilmu fardu ain dan fardu kifayah dalam Islam. Fardu ain tu wajib kita buat secara untuk kegunaan individu. Kalau fardu kifayah
kita tak wajib, tapi dalam masyarakat perlu ada pakar dalam ilmu tersebut. Sebagai contoh, ilmu perubatan, kan, ilmu medik, ilmu perubatan, walaupun kita tak ambil jurusan tersebut, tapi tak ada masalah. Tapi kalau dalam masyarakat kita, katalah dekat Malaysia ni, tak ada seorang pun yang nak ambil perubatan. Okay, so itu akan jadi semua masyarakat akan bertanggungjawab terhadap perkara tersebut. Maksudnya nak tak nak, kita kena ada juga pakar dalam ilmu perubatan tersebut. Okay. So tadilah ini aliran utama epistemologi. Bila kita sebut epistemologi tentang ilmu, ada dua ni lah cabang. Empirisisme dan rasionalisme. Yang kedua, positivisme dan realisme dan idealisme. Semua ni membicarakan tentang ilmu lah. Ya, tapi kita nak fokus dua ni je lah, empirisisme dan rasionalisme. Okay. Seperti yang saya maklum tadi, empirisisme ni adalah fahaman ataupun teori yang mengatakan ilmu yang sahih itu diperoleh melalui panca indera yang lima tadi. Contohlah kan, maksudnya kalau bukan dapat daripada panca indera ni, kita tak boleh panggil sesuatu tu ilmu. Okay, contoh, kita tahu, misalnya kalau ditanya kepada kita, mana anda tahu bahawa sekarang ini sedang hujan di luar sana. Kalau dekat kita, dekat pagoh ni hujan kan, so apa bukti hujan tadi tu? Kan kita kata hujan, so apa buktinya? So kita pun dengan panca indera kita, kita pun pergi tengok dekat luar tingkap dengan menggunakan mata kita, panca indera lah, mata kita, kita tengok hujan air mencurah-curah daripada langit. Okay, so tu bukti hujan turun lah. Ataupun mungkin awak boleh pergi pegang air hujan dengan tangan kan. So awak rasa air hujan sedang turun melalui kulit awak, melalui tangan awak. So itu adalah bukti yang mengatakan bahawa sedang hujan. So ilmu tadi tu betul lah. Sebabnya dibuktikan dengan panca indera. Okay. Ini adalah scholar yang menyokong aliran empirisisme lah. Okay, John Locke, George Berkeley, Roger Bacon dan David Hume. Ini adalah yang berpendapat bahawa ilmu kita peroleh dengan sensory, dengan panca indera kita lah. Okay. So hujah mereka ibaratkan macam baby kan, baby yang baru lahir. Dalam Islam pun kita kata kalau baby yang baru lahir tu ibarat kain putih kan. So baby yang baru lahir ibarat kain putih, ibarat whiteboard. So macam mana baby tadi tu dapat ilmu? Melalui panca indera lah, melalui sensory yang baby tadi buat kan. Dia meneroka, dia pegang sana sini, dia rasa, dia masukkan apa-apa je dalam mulut untuk tahu, untuk dia belajar sesuatu kan. Dia mendengar orang sekelilingnya bercakap kan, mama, papa, ayah kan. So melalui telinga, melalui diri rasa, melalui diri hidung, dia menghidu bau busuk ke, bau wangi kan. Apa lagi, dengan mata dia melihat sesuatu. So yang kain yang putih tadi, whiteboard yang putih tadi lama-lama akan terisi lah, maksudnya terconteng dengan pengalaman-pengalaman dengan ilmu yang baby tadi dapat melalui panca indera. So sebab tu mereka kata ilmu tu diperoleh melalui panca indera dengan hujah tadilah. Okay. Okay, rasionalisme pula adalah fahaman yang tak bersetuju dengan perkara tadi. Mereka tak bersetuju bahawa ilmu tu diperoleh melalui panca indera, tetapi mereka percaya bahawa ilmu tu kita dapat melalui akal, fikiran yang rasional. Okay. So untuk menjadikan sesuatu ilmu tu sahih, mesti kita melalui akal, melalui sifat akliah. Kena ada akal yang rasional lah untuk membuktikan, untuk menyatakan bahawa sesuatu ilmu tu adalah ilmu yang betul. Okay. Contohnya lah, kalau kita tengok sudu dalam air ni kan, sudu dalam cawan ni, Syahrul Afifi, awak tengok sudu ni tegak ke bengkok? Bengkok. Bengkok. Sebenarnya memang bengkok ke? Tak. Tak kan? Okay. So kat sinilah hujah para rasionalisme tadi. Rasional kan, dia kata kalau kan sudu kan tegak, tapi kenapa kalau kita menggunakan panca indera kita akan nampak sudu ni bengkok?
Okay, so kat sini kita akan bermain dengan akal lah, kan? Sebabnya ada teori pembiasan kat sini. So teori pembiasan tu benda yang kita tak nampak, kan? Dia merupakan penyebab kepada sudutnya bengkok. So memerlukan kepada akal fikiran. Okay, so itu adalah hujah rasionalisme, puak rasionalisme ni lah. So dia kata kita tak boleh menggunakan panca indera untuk dapatkan ilmu. Sebabnya kadang-kadang panca indera itu menipu. Okay, kena guna akal. Itu pandangan pihak rasionalisme. Okay. Okay, so ni scholar dalam faham rasionalisme, Rene Descartes dan juga Spinoza dan juga Leibniz. Ni orang-orangnya lah. Okay. Kalau saya tanya awak lah. Okay, so awak bersetuju dengan pandangan yang mana? Rasionalisme ataupun empirisisme? Respon. Lim Kian An. Ya, madam. Saya rasa rasionalisme. Rasionalisme. Ya. Lu benar apa rasionalisme? Kenapa? Boleh tahu tak, Lim? Macam yang tadi yang lah. Yang sebelum rasionalisme tu macam kita contoh kalau kita sentuh satu yang panas, kita mesti akan melalui otak juga, kita akan fikir kenapa dia panas, ha, macam tu. Dia mesti melalui akal. Okay, sesuatu yang panas. Sesuatu yang panas tu dia start dengan panca indera dulu kan? Kulit kita. Baru dia pergi kepada otak kan? Betul tak? Lebih kurang macam tu. Tapi tindakan kita akan mula respon apabila dah sampai ke otak lah. Okay. Belum benar pun kata rasionalisme. Tapi ada juga scholar Immanuel Kant yang menyokong dua-dua, menggunakan dua-dua kaedah empirisisme, dan saya rasa kita memang pakai dua-dua pun, kan? Sebabnya tak semua ilmu yang kita belajar tu kita dapat daripada pemikiran. Macam baby tadilah, betul lah. Maksudnya kita explore sesuatu tu melalui panca indera kita, kan? Tapi bila kita dah semakin besar, kita dah mampu menggunakan akal kita. So kita praktik dua-dua sebenarnya. Okay. So Immanuel Kant ni dia menyokong kepada dua-dua fahaman ni. Okay. So teori kebenaran. Kita dah tahu syarat sesuatu kita boleh anggap sebagai ilmu melalui tiga asas elemen tadilah. Asas iaitu kepercayaan, kebenaran dan bukti ataupun justifikasi. Okay. Itu dah jadi ilmu. Tapi kita nak tahu ilmu tu betul ke tak? Benar ke tak? Okay, so ada tiga teori lah untuk kita gunakan dalam menilai sesuatu ilmu tersebut. Okay, teori koresponden, teori koheren dan teori pragmatik. Okay, teori koresponden ni teori yang sepadan, kesepadanan. Okay, kebenaran suatu pernyataan ditentukan sama ada sepadan dengan hakikat di alam nyata ataupun tak. Sebagai contoh, jika saya kata Aminah ada dalam kelas, kan betul tak apa kan yang saya kata ni? Okay, so pernyataan saya tu betul jika memang Aminah ada dalam kelas pada hakikatnya. Dengan cara apa? Pergi tengok Aminah ada ke tak ada dalam kelas. So bila dengan panca indera kita nampak Aminah memang ada dalam kelas, teli ataupun sepadan dengan kata-kata saya tadi yang saya katakan Aminah ada dalam kelas, maka betul lah tu ilmu. Ilmu tadi tu benar. Maksudnya betul lah teori koresponden. Teori koheren pula adalah konsisten. Maksudnya apa yang saya kata tadi tu akan benar jika ayat-ayat yang saya keluarkan tu semua konsisten, tak ada yang bercanggah. Okay, sebagai contoh, saya kata Arif ambil buku saya, kan? Arif ambil buku saya sebab saya nampak tadi Arif datang dekat tempat saya. Lepas tu bila saya tengok dalam beg Arif pun ada buku saya. Okay, so tiga ayat tadi tu saling konsisten lah yang menunjukkan Arif memang ambil buku saya. Kalau tiba-tiba saya kata ayat ketiga saya, buku saya ada dalam beg Abu. So beg Abu tadi tu tiba-tiba bercanggah lah dengan statement saya yang satu dan nombor dua tadi. Okay, so teori koheren tu kita boleh tahu suatu ilmu tu
benar atau sebaliknya bila kita menyatakan pernyataan tu secara konsisten, tak bercanggah. Okey, yang ketiga adalah teori pragmatik. Ini teori yang biasa kita guna dalam sains lah, teori-teori sains. Okey. Kita boleh, kebenaran suatu teori itu kita tak boleh, kadang-kadang tak boleh nak sahkan secara langsung kerana tidak kelihatan, benda yang tak nampak lah. Macam saya cakap tadi, kan angin, kita percaya ada angin kan, sebabnya memang ada teori yang macam sumber tenaga kan, ada menggunakan angin ataupun teori atom. Atom kita tak nampak tapi kita percaya wujudnya benda tersebut. Okay, so teori pragmatik lah yang kita gunakan. Kita nampak kesan kepada teori tadi. Kesan kepada teori, kepada energi apa, bergeraknya sesuatu, ataupun kalau angin dah nampak benda bergoyang ataupun pokok tumbang sebabnya adanya wujudnya angin. So kesan kepada angin tadi kita nampak. Okay, sebagai contoh apa yang atom tadilah. Dengan teori atom tadi kita boleh buat bom atom kan. Bom atom kesannya kita nampak lah. Dia boleh memusnahkan, memecahkan sesuatu. Okay, so kesan kepada teori tadi tu kita nampak, walaupun teori tu kita tak nampak kan. Tak nampak secara, tidak kelihatan secara nyata, tapi kesan ataupun tindakan kepada teori tadi tu kita nampak. Okay, selain tu banyaklah teori-teori sains yang kita boleh buktikan, kita boleh nampak kesannya melalui pemerhatian, melalui eksperimen yang kita buat. Okay. Ini detail lagi lah apa yang saya maklumkan tadi. Okay. Teori pragmatik. Kan teori pragmatik ni sebagai contoh kewujudan teori elektromagnetik lah kan. Kita tak nampak elektromagnetik, magnet, apa kesan magnet, bukan kesan, maksudnya magnet tu apa panggil bukan aura, apa panggil yang magnet tu kita tak nampak kan, dia punya apa, tak ingat lah perkataan. Okey, Lubna nak bantu ke apa? Tapi kita boleh nampak kesan magnet tadi kan, sebagai elektromagnetik lah dalam konteks ni. Sebagai contoh kita boleh nampak wifi, kita boleh nampak, bukan nampak lah, maksudnya kegunaannya tu kita boleh nampak kan, dengan penggunaan wifi, remote control, kalau kita dekat dengan sesuatu yang bermagnet tu kita dapat rasa kan. So tu adalah kesan ataupun tindakan yang kita boleh nampak melalui teori elektromagnetik tadi. Okay. Nah, ni atom lah. Okay. Itu sajalah untuk topik 6. Ada soalan ke? Faham ke semua tentang epistemologi? Faham. Okay, so kalau faham, awak kena ingatlah poin-poin penting. Apa tiga elemen asas yang menjadikan sesuatu tu kita boleh anggap sebagai ilmu. Teori-teori kebenaran yang menjadikan sesuatu ilmu tu sahih, ada tiga kan, coherent, correspondent dan juga pragmatic. Dan setiap satu tu kena faham dan juga tahulah contoh. Okay, fahaman rasionalisme, fahaman empirisisme, semua tu kena tahu. Okay, so itu saja untuk topik 6. Okay. Seterusnya kalau tak ada soalan, saya agak awak faham lah. Okay, so nanti yang minggu lepas saya bagi awak tugasan tentang metafizik. So saya harap semua dah submit lah di OTA untuk metafizik, kecuali ada beberapa kawan awak yang ada masalah tu dah side bawa dalam makluman saya. Okay, so itu penting lah untuk awak submit supaya sebagai kehadiran untuk minggu lepas. Okay. Yang ketiga adalah sekarang 2.40. Saya nak tengok progres awak punya kajian dah. Kajian tentang isu semasa.
Okay, sekarang dalam WhatsApp tu saya tulis pukul 3 kan untuk awak teruskan dengan perbincangan dalam kumpulan. Okay, sebelum tu saya harap ada progress lah untuk kajian awak sebabnya sekarang kita dah minggu ke 7. Minggu ke 8 dan minggu ke 8. So untuk minggu ni saya nak tengok awak punya soalan soal selidik dan juga ataupun soalan temubual mengikut apa yang awak dah pilih dalam proposal lah, method yang awak nak gunakan. Okay, sebabnya saya kena sahkan dulu lah, kena semak dulu sebelum awak sebarkan kepada responden awak. Okay, so untuk hari ni dengan baki masa yang ada ni saya nak awak bincang dalam kumpulan buat soalan selidik ataupun soalan temubual dengan mengikut kepada objektif awak. Okay, so secara cara untuk kita buat soal selidik, biasa jawab soal selidik kan, dalam Google Form lah, saya apa ni, prefer dalam Google Form sebab jimatkan duit dan juga masa. Okay, dia ada template dia lah kan, kena ada tajuk, ada pengenalan tentang diri, awak daripada mana, siapa awak ni kan, apa tujuan awak, ucapan terima kasih. Okay, tu pengenalan, kena ada lah. Okay, lepas tu section 1 kena ada demografi responden, kena tahu awak tanya, awak kena tahulah background responden awak. Mungkin awak boleh tanya nama, bukan nama tak boleh. Awak boleh tanya apa ni, jantina, boleh tanya tahun berapa, fakulti apa, maksudnya pekerjaan kalau ada, umur dan sebagainya lah yang awak rasa sesuai. Tapi soalan yang apa ni, identiti yang private seperti nama, nombor matrik tu saya galakkan supaya tak tanyalah, supaya kawan awak dapat jawab dengan selesa. Okay, so tu section 1 untuk demography respondent. So section 2, 3, 4 dan seterusnya tu mengikut objektif awak. Okay, mungkin awak nak tanya punca, mungkin awak nak tanya faktor, mungkin nak tanya kesan, mungkin nak tanya tindakan, mungkin nak tanya pendapat kan, mengkaji persepsi, mengkaji pandangan. Okay, so awak nak tanya pandangan. Okay, dan nak buat soalan tu awak kena ada sedikit data lah melalui pembacaan awak. Awak mungkin awak boleh baca dalam jurnal, dalam buku, so dalam LR awak tu lah. So sebagai contoh awak nak tanya tentang kesan. Kesan apa? Kesan, mungkin kesan pembalakan, sebagai, bukan kesan, faktor, punca pembalakan. Semua awak nak tanya dekat responden apa punca pembalakan. Dalam masa yang sama awak dah ada sedikit data lah daripada pembacaan awak. Okay, mungkin awak dah boleh senaraikan dan tinggal responden buat pilihan sahaja. Okay, mungkin awak nak tanya lebih dan lain kan. So nanti kawan awak boleh isi lah, responden boleh tambah apa punca yang lain. Okay. So saya tinggalkan awak untuk awak bincang dalam kumpulan. Yang penting saya nak tengok soalan selidik dan juga Google Form ataupun Google dalam bentuk template Google Form awak. Okay, so soalan yang awak dah buat, yang awak dah draft, masukkan terus dalam Google Form dan submit link Google Form tersebut kepada saya. Boleh? Boleh tak? Faham tak? InsyaAllah boleh, madam. Boleh? Okay. So kalau saya tinggalkan awak sebelum pukul 4 lah. Sebelum pukul 4, submit link Google Form awak berserta dengan apa ni, objektif, tajuk, objektif dan juga link Google Form. Okay, nanti saya akan buat list dekat WhatsApp group. So nanti setiap kumpulan submit awak punya nama, apa ni, tajuk, objektif dan juga link Google Form untuk saya semak. Okay. So kalau tak ada soalan, faham kan semua? Tak ada soalan kan? Faham ada. Okay, so kalau faham, saya tinggalkan awak lah dalam kumpulan. So saya amanahkan kepada ketua kumpulan untuk pantauan anak buah masing-masing lah. Saya harap semua terlibat. Kalau ada masalah boleh inform saya. Okay, so itu sahaja untuk hari ni. Kelas belum akhir tapi saya tinggalkan awak dengan perbincangan dalam kumpulan dan submit sebelum pukul 4. Itu sahaja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madam, terima kasih. Terima kasih, madam. Okay.
Okay, sama. Thank you, Madam. Terima kasih, Madam.